Biodata dan latar belakang pelakon Emma Maybong. Wanita cantik ini dengan nama penuh Fatima Rohani binti Ismail, dikenal sebagai Emma Maybong. Nama panggilannya Timah dan Emma. Gadis ini lahir pada 27 Maret 1992 di Kuala Terengganu, Malaysia. Kediamannya di Kuala Lumpur. Gadis berketinggian 1,55 meter ini anak berpasangan Ismail Embong, Yatimah Dainub. Bapaknya berbangsa Melayu, manakala ibunya keturunan Skotland. Anak kesembilan daripada 11 beradik. Sebagaimana bapaknya, Emma juga tidak mengambil siji pelajaran Malaysia, malah hanya bersekolah hingga tingkat 2. Mulai aktif di dunia hiburan sejak tahun 2012. Ia juga merupakan seorang pelakon dan model. Pernah membintangi film Werewolf dari Bangladesh, Hantu Rumah Sakit Jiwa, Kau Yang Terindah, Awak Suka Saya, Tak Damai Coffee Prince, dan banyak lagi. Pemegang trofi pelakon TV wanita populer di anugerah Bintang Populer Berita Harian ke-27. Dan ia juga sebagai ratu telenovela dan pelakon wanita profilik di anugerah Telenova 2017. Mempunyai bakat melukis. Sebagai ibana, bapaknya juga seorang pelukis. Dan ia sekarang masih aktif sebagai pelakon. Saksikan terus drama yang ia perankan. Jangan lupa like and subscribe.